bid'ah wal ahwa, ahlu bid'ah al aqaidiyah wa ahlu bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا Aba Arif, asal yang pertama yang telah kita ambil apa intinya? Pokok yang pertama nah, intinya adalah mengikhlaskan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan ini adalah pokok yang terpenting dalam agama kita. Tanpa keikhlasan, ikhwan fillah, seorang tidak akan mendapatkan kemanfaatan sedikit pun dari perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Dan pada pertemuan terakhir kita masuk pada pembahasan seputar tauhid yang dipaparkan oleh Syekhuna Turki Al-Abdini hafizahullah taala. Dimulai dari pengertian tauhid dengan tanbih bagus dari Imam As-Safarini rahimahullah ta'ala bahwasanya tauhid itu bahasanya taf'il lin nisbah, bukan apa lil ja'l. Ini tanbih penting. Makanya ketika seorang mengatakan wahdatullah, aku mentauhidkan Allah, maksudnya bagaimana ini Arin? Aku menisbahkan keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kembali ke kita, keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala itu sendiri memang sejak awal dia esa. Paham? Nah, ini harus dipahami sehingga tidak ada celah bagi apa ahli kalam, ikhwan. Karena sebagian saya pernah dengar, tayyib ahli filsafat, orang-orang yang suka bergelut filsafat di negeri ini mengkritisi ini. Mengkritisi dari sisi ini, yaitu tidak perlu Allah Subhanahu wa taala kita esakan. Kenapa? Karena memang Allah sudah sejak awal esa. Nah, makanya ini harus kita pahami, karena orang filsafat itu biasanya main di kata-kata, paham? Main di susunan kalimat. Makanya tanbih dari Imam As-Safari ini antum pegang baik-baik tentang makna tauhid. Bahwasanya maknanya bukan kita menjadikan Allah esa, tapi apa? Kita menisbahkan keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Dan berdasarkan penelitian terhadap dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka para a'immah membagi tauhid menjadi berapa? Indak Abdul Aziz, tauhid terbagi menjadi berapa? Tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Sekarang kalau dibalik pertanyaannya, dari mana atau apa dalilnya pembagian tauhid menjadi tiga ini? Muhammad, apa dalil pembagian tauhid menjadi tiga ini? Taib. Dalilnya adalah tatabbu' dan istiqra' tentang pembagian tauhid menjadi tiga. Sekarang kita lanjutkan.
Pertemuan lalu kita masuk pada definisi tauhidur rububiyah. Yang secara ringkas definisinya apa tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah. Indah Ismail. Ifradullah fi af'alih. Naam. Taib. Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatannya. Sekarang kita masuk pada adillah. Qala adillatu tauhidir rububiyah, dalil-dalil tauhid rububiyah. Al-Qur'anu mari'un bi dzikril adillati 'ala rububiyyatillah. Quran itu penuh dengan penyebutan dalil-dalil tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Famin dzalika, di antara dalil-dalil tersebut qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, milik Allah Subhanahu wa taala pujian yang sempurna. Rabbil alamin, di sini syahidnya karena rabb, ya, rabb semesta alam. Dan kemarin makna rabb telah kita lewati, yaitu apa? Makna rabb wahyu. Apa makna rabb? Naam. Nah, maknanya luas, ikhwan. Maknanya luas, tapi kalau mau disimpulkan kembali kepada tiga hal, yaitu apa? Rabb terkandung padanya makna apa? Al-Khaliq, apa? Al-Malik dan Mudabbir. Yaitu Zat yang Maha Pencipta, Zat yang Maha menguasai jagat raya dan yang mengaturnya. Ini tiga unsur utama yang terkandung dalam makna Rabb. Wa qawluhu innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Razzaq, Zat yang Maha pemberi rizki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Ini penegasan tentang apa? Tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha pemberi rizki, yang itu juga cakupan dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini berhubungan dengan perbuatan-perbuatan Allah, ya. Jadi semua hal, ikhwan, ini yang harus dipahami. Semua hal yang padanya penetapan perbuatan-perbuatan bagi Allah, maka itu kembalinya kepada apa? Rububiyah. Ya, kepada sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanyalah perkara Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki sesuatu untuk mengatakan padanya kun. Ya, katakan kun, maka fayakun, maka jadilah. Jadi kalau Allah menghendaki sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala cukup dengan mengatakan kun, maka akan terwujud. Naam. Fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Zat yang di tangannya malakutu kulli syai'. Naam. Yaitu kerajaan dan segala sesuatu, yaitu di sini menetapkan sifat, naam apa? Sifat apa? Mulkiyah, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala menguasai segala sesuatu. Dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Dalilnya banyak. Semua ayat-ayat yang terkandung padanya penetapan suatu perbuatan bagi Allah, maka itu dalil untuk tauhid rububiyah. Pembahasan berikutnya tentang ingkarur rububiyah.
Qala lam yunkir tauhid ar-rububiyyati ahadun minal bashar illa ta'ifatan syadzah mukabiratan wa mu'anidatan wa jahadahu lima huwa muqarrarun fi fitratiha. Tidaklah mengingkari tauhid rububiyah seorang pun dari kalangan manusia kecuali segeretan orang-orang yang nyeleneh, yang apa, keluar dari kebiasaan. Nah, masyad, yang tidak lumrah, tahu, orang yang tidak lumrah. Nah, mukabaratan wa mu'aninat. Nah, mukabaratan, karena apa? Bentuk mukabarah yaitu penyombongan diri. Tidak mau menerima padahal hatinya mengakui. Ini mukabarah namanya. Naam. Berarti ini masdar saja. Wa mu'anadatan, dan sebagai bentuk inat, pembangkangan. Wa jahadahu lima huwa muqarrarun fi fitratihi, dan dia mengingkari. Perkara-perkara yang sudah terpatri dalam fitrahnya. Fa'innama angkaru bil lisan. Hanyalah mereka itu mengingkari dengan lisannya, padahal hatinya meyakini. Makanya dikatakan, tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah, kecuali orang-orang yang menyombongkan diri ini. Itu mengingkari dengan lisan, tapi hatinya sebenarnya mengakui. Dalilnya, Ba'ikhwan, nah, ayat di surat An-Naml ini, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Fangdur kaifa kana akibatul mufsidin. Mereka yaitu Fir'aun beserta bala tentaranya, nah, mengingkarinya, mengingkari bukti-bukti kebenaran yang dibawa oleh siapa? Nabiullah Musa alaihi salam. Dalam keadaan hati-hati mereka itu istaiqonat, hati-hati mereka itu meyakini. Tapi apa? Mereka mengingkari dikarenakan apa? Zulman wa uluwa, karena kezaliman dan kesombongan. Ingin tinggi di muka bumi. Tidak mau apa? Tidak mau mengakui kebenaran yang dibawa oleh Musa, karena menurut dia anggapan batinnya yang buruk. Kalau tunduk beriman pada Musa, dia akan rendah. Betapa banyak manusia seperti ini, ikhwan. Ketika menerima suatu kebenaran dari orang yang dianggapnya tingkatannya di bawahnya, menganggap dirinya apa? Dirinya menjadi hina. Nah, inilah yang banyak membuat orang-orang yang memiliki jabatan, kedudukan, kekayaan, biasanya apa? Sulit menerima kebenaran. Pengikut para anbiya, awal-awalnya mereka-mereka yang orang-orang rendahan, ikhwan. Ya, ya. Karena memang penyakitnya orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya kedudukan, sulit menerima kebenaran dari penyeru-penyeru yang dianggap kedudukannya di bawah dia. Maka bagaimana perkataan orang-orang yang kaya di kalangan kaum Nuh? Bahkan sampai meminta apa? Nuh untuk mengusir pengikutnya yang beriman, karena dianggap aradil, orang-orang hina. Nah, dikatakan aradil. Yang mengikuti Nabi Nuh ya ini. Orang-orang yang apa? Yang miskin-miskin. Nah, karena memang hati mereka itu lebih lembut, lebih mudah untuk apa? Tunduk. Juga apa? Karena hal tersebut, ikhwan, mendorong untuk seorang tawadhu. Mendorong untuk seorang tawadhu. Makanya sangat buruk kalau seorang kemudian diuji dengan kemiskinan, tapi apa, masih juga apa, menyombongkan diri. Sehingga Nabi SAW ancam dengan apa, ancaman khusus orang yang apa, a'ilun mustakbir. Sudah miskin tapi apa, nyombong, ya, menyombongkan diri. Fangdur kaifa kana akibatul mufsidin, maka lihatlah bagaimana hasil akhir orang-orang yang berbuat kerusakan.
akhirnya di dunia ditenggelamkan di lautan, di akhirat mereka mendapatkan hukuman yang tidak ada penghabisan terus menerus. Wa min ashhari ma 'urifa bidzalika Fir'aun, dan di antara yang paling masyhur diketahui penentangannya terhadap tauhid rububiyah dengan mulutnya Fir'aun. Alladzi qala liqaumihi kama akhbarallahu anhu faqala ana rabbukumul a'la. Ya, yang mengatakan kepada kaumnya, "Na'am, sebagaimana Allah kabarkan, aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi." Ini penyombongan yang luar biasa. Kemudian, ya ayyuhal mala'u ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Dia katakan, "Wahai na'am, sekalian pemuka-pemuka negeriku, orang-orang yang menjadi pejabat-pejabat di negerinya, aku tidak mengetahui bagi kalian ilah selain diriku." Nah, ini mengklaim dirinya sebagai sesembahan. Qala mimman angkara dzalika aidan asy-syuyu'iyyun. Falaqad angkaru rububiyyatallah, bal angkaru wujudahu subhanahu wa ta'ala. Dan di antara orang-orang yang mengingkari rububiyyah Allah juga, ikhwan, yaitu syuyu'iyyun. Bahasa kitanya orang-orang komunis ateis. Nah, syuyu'iyyun. Itu orang-orang komunis, orang-orang ateis. Yang mereka apa? Mereka mengingkari rububiyyah Allah. Bahkan mereka mengingkari adanya Allah. Ya, menyatakan Allah itu tidak ada. Mulut-mulut mereka seperti itu. Wahum fil haqiqati lam yazidu ala ma sammullaha bighair ismih. Dalam keadaan mereka hakikatnya tidaklah menambah, ya, menambah atas apa? Atas kondisi yaitu apa? Ala an sammullah bighair ismih. Yaitu sebenarnya mereka mengakui di sana ada sesembahan, cuma apa? Menamakan dengan selain namanya. Itu aja hakikatnya. Tayyib. Bihaitsu allahu at-tabi'ah. Di mana mereka sebenarnya apa? Mengilahkan, yaitu menetapkan sebagai ilah itu at-tabi'ah. Berarti secara fitrah itu sebenarnya manusia itu mesti butuh pada yang namanya apa? Ilah untuk dia sembah. Makanya perhatikan, orang-orang di pedalaman manapun, sebelum mendengar dakwah mesti mereka punya apa? Punya keyakinan untuk sesuatu disembah, karena itu fitrah. Harus mencari sesuatu untuk dijadikan sebagai sandaran untuk apa? Sebagai sesuatu yang disembah. Walaupun kalau tidak dapat hidayah, tidak ada petunjuk dari Rasul yang sampai kepadanya, akhirnya apa? Menyembah apa? Menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah sesuatu yang dianggap besar. Nah, orang ateis, walaupun mengaku tidak ada Tuhan, tapi sebenarnya mereka juga apa? Juga menetapkan Tuhan dalam istilahnya. Menetapkan ilah. Yaitu apa? Tabi'ah. Naam. Tabi'ah. Yaitu tabi'at, yaitu sesuatu. Naam. Yang mereka anggap alamis. Ya. Apa nam? Istilahnya apa? Hah? Ya, terjadi dengan sendirinya. Alami. Sesuatu yang alami. Ya, akhirnya kan semuanya mereka akhirnya alam ini yang mereka dahar. Wa na'atuha bi nu'util kamal allati la taliqu bi ahadin illallah azza wa jalla. Dan mereka mensifati tabi'ah ini dengan sifat-sifat kesempurnaan yang tidak pantas untuk diberikan kepada satupun, kepada siapapun kecuali Allah. Faqalu at-tabi'atu hakimah. Naam. At-tabi'atu takhluq ila ghairi dzalik. Tabi'ah itu, ya, kealamian itulah yang menetapkan, yang menjadi pemutus perkara. Tabi'ah itulah yang menciptakan dan seterusnya. Karena menurut mereka terjadi dengan sendirinya, siklus terus demikian. Perkara berikutnya, madzahirul inhiraf fi tauhidir rububiyah. Fenomena-fenomena penyimpangan
dalam tauhid rububiyah. Birogmi min anna tauhid ar-rububiyyati amrun jubilat alaihil fitar wan nufus wa takatharat ala taqririhil adillah illa annahu wujida fin nasi man hasala indahu inhirafun fi ini. Naam. Walaupun tauhid rububiyah itu merupakan perkara yang sudah terpatri fitrah dan jiwa di atasnya, dan begitu banyak dalil-dalil yang menetapkannya, hanya saja di sana didapati orang-orang yang terjadi penyimpangan dalam perkara rububiyah. Jadi inilah manusia. Walaupun dalil begitu banyak, ya tetap saja ada yang menyimpang. Ya, tetap ada yang menyimpang. Wa yumkinu talkhisu madhahiril inhirafi fi hadzal bab fi ma yali. Nah, kalau kita mau memerinci satu persatu sulit, tapi bisa diringkas. Ya, mungkin untuk diringkas fenomena penyimpangan pada rububiyah itu pada hal-hal berikut ini, ikhwan, menjadi tiga poin. Yang pertama, jahdu rububiyyatillahi aslan wa inkaru wujudihi subhanah. Yaitu pengingkaran terhadap rububiyyah Allah pada asalnya, dan mengingkari wujudnya Allah. Inilah yang disebut tadi apa dengan syu'iyun, orang-orang ateis, komunis. Yang dai-dai mereka, ikhwan, juga semakin merebak di zaman. Terus mereka menyeru untuk apa? Untuk pemahaman ini. Makanya butuh dari kita semua untuk lebih bersemangat dalam memahami agama Allah, memahami tauhid. Apalagi dengan semakin tumbuhnya rasa cinta terhadap apa? Dunia. Cinta terhadap dunia, sehingga yang di elokan yang menjadi tujuan utama adalah maddah. Ya, maddah yaitu sesuatu yang harus ada wujudnya. Kalau beriman dengan sesuatu yang tidak ada wujud, ada wujudnya, harus bisa dilihat. Yang kedua, jahdu ba'di khasa'isi rabbi subhanah. Ya, pengingkaran terhadap sebagian kekhususan-kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ingkaru ba'di ma'ani rububiyyatih, dan mengingkari sebagian makna-makna rububiyyah. Contohnya bagaimana? Kaman yanfi qudratallahi ala imatatihi au ihya'ihi ba'da mautih. Seperti menafikan kemampuan Allah untuk mematikan dia atau menghidupkan dia setelah matinya. Au jalbin naf'i lahu au daf'id durri anhu. Nah, atau apa? Menafikan kemampuan Allah untuk memberikan kemanfaatan baginya atau menolak kemadaratan darinya dan yang semisalnya. Ini semuanya apa? Pengingkaran terhadap sebagian rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kebalikannya, ikhwan. I'ta'u syai'in min khasa'isi rububiyah li ghairillahi subhanahu. Dia malah memberikan sesuatu dari kekhususan rububiyah kepada selain Allah. Dan ini juga banyak penyimpangan ini. Memberikan kekhususan rububiyah kepada selain Allah. Naam. Faman ya'taqada wujuda mutasarrifin ma'allahi azza wa jalla fi ayyi syai'in min tadbiril kauni fa huwa musyrikun billahil azim. Sehingga siapa saja yang meyakini adanya mutasarrif, yaitu sesuatu yang mampu mengatur bersama Allah subhanahu wa ta'ala pada pengaturan jagat raya ini, maka dia musyrik terhadap Allah yang maha agung. Seperti orang-orang sufi mengatakan adanya wali badal. Wali badal itu lebih istilah lebih umum, ikhwan, di kalangan tasawuf. Kalau Indonesia kan paling wali songo, ya kan. Itu wali badal maksudnya wali-wali yang memang menjadi badal, dalam artian mereka bisa mengatur. Kalau orang-orang rafidah memiliki apa? Memiliki imam 12. Memiliki kekuasaan juga, memiliki sifat-sifat rububiyah. Nah, ini semuanya apa? Syirik. Syirik akbar. Dan juga pada yang ketiga ini ada yang berupa syirik asghar, ikhwan. Ketika meyakini sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab.
Nah, ini juga berhubungan dengan penyimpangan rububiyah. Masuk poin ketiga. Seperti misalnya menggantungkan kalung dari tali serabut kelapa misalnya. Ditalikan kepada anaknya biar anaknya tidak kena apa? Tidak kena penyakit misalnya. Nah, ini apa hubungannya serabut kelapa dengan penyakit? Nah, maka ini masuk dalam apa? Syirik asghar dalam rububiyah. Tapi kalau sampai meyakini serabut kelapa ini yang menghilangkan penyakit, yang apa? Menolak penyakit, maka masuk dalam syirik akbar. Tapi kalau meyakini sekedar sebab, maksudnya syirik asghar. Insyaallah perincian banyak dan contoh-contohnya di pembahasan kitab tauhid. Barakallahu fikum, ini diperhatikan. Nasallallahu taufik wassalam.